ada beberapa faktor yang boleh kita kategorikan sebagai pengabaian ataupun neglect. Pengabaian daripada segi emosi, fizikal, medical dan pembelajaran. Keempat-empat ni merangkum banyak gila aspek yang akan mempengaruhi pembesaran seorang kanak-kanak sampai ke dewasa dia punya efek tu. Dalam kes hari ni, tiga daripada kategori ni dilakukan ke atas seorang wanita kurang upaya selama bertahun-tahun yang menjangka beberapa dekad, guys. Dan ini adalah di antara kes pengabaian yang paling teruk so far. Detail kes ni sangat-sangat grafik dan disturbing sehingga ke mahkamah menyekat daripada gambar-gambar crime scene dia tersebar di media sosial. Terus terang, ini adalah antara kes yang paling disturbing dan tak masuk akal. So far, Abang Boy dah buat kes makan orang, kes seksa, kes dera, termasuklah kes bunuh dengan cara yang paling kejam. Tapi itu semua masih tak boleh lawan kes hari ini. So, Abang Boy tak nak buat intro macam selalu Abang Boy buat. Cuma satu je lah yang Abang Boy boleh pesan. Kes ni sangat-sangatlah dark dan disturbing. Ini mungkin akan membuat segelintir daripada korang merasa tak berapa selesa. So, viewer discretion is advised. Tanpa membuang masa, let's roll the intro. Lacey Ellen Fletcher dibesarkan di pendapatan kecil di Louisiana yang bernama Slaughter. Hei, nama pun dah seram. Pendapatan ni terletak lebih kurang 30 minit dari pusat bandar Baton Rouge. Tempat ni betul-betul kecil, guys. Bilangan penduduk dekat situ tak sampai pun 1,000. So, ini adalah tempat di mana semua orang kenal semua orang. Kalau hujung kampung belah sana ada orang beranak, hujung kampung belah sini akan tahu dalam masa beberapa minit je. Ha, lebih kurang macam tu lah. So, di sinilah tinggalnya Lacey. Dia adalah anak tunggal bagi Clay dan Sheila Fletcher. Keluarga ni memang dilihat sebagai keluarga contoh. Kedua-dua ibu bapa Lacey ni adalah orang yang dihormati dan disegani di sekitar bandar. Clay bekerja sebagai perancang bandar dan juga ahli Baton Rouge Civil War Roundtable. Sheila pula bekerja sebagai pembantu untuk satu syarikat peguam dan juga adalah pengerusi ahli jawatankuasa penduduk. Rata-rata jiran describe diorang berdua ni sebagai seorang yang kuat agama, ahli gereja, dan diorang ni jarang gila miss untuk hadir di setiap hujung minggu. So, pendek cerita, memang payahlah nak dengar benda-benda buruk pasal diorang berdua ni. Tetapi kehidupan yang dilihat sempurna pada mata kasar akhirnya berubah pada 3 hari bulan Januari tahun 2022. Lebih kurang pukul 2 pagi, satu panggilan kecemasan telah dibuat oleh Sheila untuk melaporkan yang anaknya, Lacey yang berumur 36 tahun, telah berhenti bernafas. Satu ambulans dan satu kereta peronda telah bergegas ke rumah kediaman Fletcher untuk cuba menyelamatkan Lacey. Pegawai polis yang pertama hadir tanpa membuang masa terus menerpa pintu. Tetapi, buka-buka je pintu, dia terus berhenti. Dia punya bau memang piawe. Korang nak tahu tak bau apa? Bau sisa kumbahan, bau hancing dan bau busuk yang teramat sangat. Masa ni, mak ayah Lacey berada di tengah dapur tau. Polis pun mendekati ruang tamu dan dia terlihat satu tubuh kurus kering duduk di sofa tu. Hanya ada satu baju berwarna biru diselak hingga ke leher sehinggakan bahagian yang lain terdedah. Keadaan mayat tu terlalu teruk sehinggakan polis terus berlari keluar untuk muntah. Tak ada siapa yang sanggup masuk ke dalam rumah pada waktu tu. Semua yang masuk keluar balik, guys. Seorang koroner yang bernama Dr. Ewell Beckham telah dipanggil untuk memeriksa mayat Lacey. Menurutnya, apabila dia masuk kat dalam rumah tu, dia terbau sesuatu yang sangat-sangat busuk. Bau urin dan bau sisa kumbahan. Baunya terlalu busuk sehinggakan dia tak boleh bernafas walaupun dia pakai mask, guys. Menurutnya lagi, sepanjang 16 tahun berkhidmat sebagai ahli koroner, ini adalah kali pertama dia melihat keadaan mayat yang terlalu teruk dan sangat-sangat memilukan. Sehinggakan dia mengalami depresi dan tak lalu makan selama berminggu-minggu. Guys, dia ni bekerja sebagai pakar bedah mayat tau. Mayat orang accident, mayat orang kena bunuh, mayat mati lemas dan macam-macam lagi lah. Dia tak koyak pun weh. Apa yang dijumpa dekat dalam rumah tu, dekat atas sofa tu,
memang dalam keadaan yang sangat-sangat memilukan. Keadaan Lacey dikatakan melekat di sofa kulit tu. Berdasarkan bukti yang ada, Dr. Ewell merumuskan yang satu-satunya cara kulit Lacey boleh melekat sampai macam tu sekali adalah kerana Lacey tak bergerak daripada sofa tu lebih daripada 12 tahun. Semua ni adalah diakibatkan oleh pengabaian daripada segi perubatan sejak daripada tahun 2010. Sebab itulah kali terakhir Lacey mendapatkan rawatan untuk demam. Itu je. Lepas tu dah tak ada dah rekod yang si Lacey ni menerima apa-apa rawatan di hospital ataupun klinik. Kulit Lacey daripada kaki hingga ke pinggul dilihat penuh dengan ruam dan nanah. Sehinggakan kulit Lacey mereput sampai ke tulang, guys. Ada satu ruang di sofa tu seperti berlubang, guys. Dan ini sebenarnya adalah ruang di mana Lacey boleh membuang air besar dan kecil tanpa perlu bangun. Dan ketika mayat Lacey ni ditemukan, timbunan sisa kumbahan memang tinggi amat. Kesengsaraan Lacey ni tak habis kat situ, guys. Seluruh badan Lacey seperti dilumur dengan sisa kumbahan. Penuh gila kot. Rambut dah berkerak dan kulit Lacey dipenuhi dengan nanah. Tak cukup dengan tu, di badan Lacey terdapat beribu-ribu ulat maggot, lalat dan bermacam-macam lagi serangga. Banyak kot benda-benda yang menjijikkan yang doktor jumpa masa bedah siasat. Korang bayangkanlah, Lacey berada dalam keadaan duduk tu selama 12 tahun. Sehari pun nak membuat tak sanggup weh. Ini kan pula 12 tahun. Oi, apa ke gila? Sure korang tertanya-tanya kan, kenapa si Lacey ni berada dalam keadaan macam tu? Sebenarnya si Lacey ni telah didiagnos mengidap penyakit autism dan Asperger yang sangat-sangat teruk. So pada siapa yang tak tahu sakit Asperger ni apa, ini adalah penyakit psikologi di mana pesakit susah nak berhubung dengan orang, susah nak berkomunikasi dan selalunya membuat perkara-perkara berulang-ulang. Basically dia berada di dalam dunia dia sendiri. Kebiasaannya, tanda-tanda autism atau Asperger ni boleh dikesan seawal 2 tahun. Tetapi dalam kes Lacey ni guys, masa kecil tak macam tu. Dia bersekolah macam orang normal je. Menurut rakan sekelasnya, Lacey seperti kanak-kanak yang lain. Mempunyai kawan yang ramai dan langsung tak ada masalah bersosial. Dia even pernah menyertai pasukan bola jaring di sekolahnya. Tetapi semuanya berubah bila Lacey mencecah umur 14 tahun. Dia mula menyendiri dan menghadapi kesukaran untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan lebih kurang time ni lah, si ibu bapa Lacey ni telah memberhentikannya sekolah dan mengambil keputusan untuk mengajar Lacey sendiri di rumah. Tak berapa lama selepas tu, penyakit Lacey menjadi makin parah. Lacey dah tak lagi bercakap. Bila dia nampak je orang, dia terus mengurungkan dirinya dalam bilik. Menurut salah seorang daripada jiran yang sebaya dengan Lacey, Lacey memang dah berubah terus. Dia langsung tak boleh bergaul dengan sesiapa pun. Dia bukan lagi Lacey yang ceria dan selalu sangat berceloteh. Lacey dikatakan sangat-sangat bijak. Tetapi tahap pemikirannya tak seperti kanak-kanak lain yang sebaya. Pada umur Lacey 18 tahun, dia telah mengajak anak-anak jirannya lebih kurang sebaya dengannya untuk menonton filem kartun Disney ni dan bermain dengan anak-anak patung. So bukan sebab si Lacey ni tak cuba bergaul, tetapi tahap pemikiran Lacey ni masih start pada umur 9 atau 10 tahun. Ini Lacey berumur 18 tahun tau. Bila Lacey mencecah 20 tahun pula, dia menghadapi masalah baru pula. Dia tak lagi boleh bergerak pula, guys. Penyakit ni adalah penyakit neurologi yang dipanggil LIS ataupun lock-in syndrome. Pesakit ni mengalami lumpuh separuh atau seluruh badan. Penyakit ni adalah disebabkan kerosakan saraf di otak pesakit. Kebanyakan pesakit-pesakit ni sedar, boleh mendengar dan boleh melihat, cuma tak boleh bergerak. Dan ada kes di mana pesakit ni langsung tak boleh bercakap. Seorang wanita yang bernama Victoria Arlen adalah bekas pesakit LIS ni 10 tahun dulu. Dan dia berjaya sembuh dengan sendirinya. Menurutnya, dia tak boleh buat apa-apa langsung. Dia sedar apa yang berlaku di sekelilingnya. Tetapi dia tak boleh bergerak dan bercakap. Dia menghidapi penyakit tu sejak umurnya 11 tahun. Dia berada dalam keadaan tak mampu bergerak selama 4 tahun di mana doktor yang merawatnya mengatakannya Victoria ni tak mempunyai peluang untuk sembuh. So itulah penyakit lock-in syndrome. Dan inilah yang dihadapi oleh Lacey. Dia berada dalam keadaan duduk bersila dan tak pernah bergerak daripada tempat duduknya selama 12 tahun. Dia bukan berbaring ke, berdiri ke, tak guys. Dia duduk bersila tau. 12 tahun. Hui, gila. Korang nak tahu tak ada benda gila lagi dalam kes ni?
Hari di mana panggilan kecemasan tu dibuat adalah 3 hari bulan Januari 2022 yang jatuh pada hari Isnin. Pada hari Jumaat hingga ke hari Ahad sebelum tu, kedua-dua ibu bapa Lacey telah pergi bercuti di tempat lain dan meninggalkan Lacey yang tak boleh bergerak tu bersendirian di rumah tanpa makanan dan minuman. Ditambah pula yang keadaan Lacey tak mampu bangun untuk makan. Seperti yang kita dah tahulah, tubuh manusia hanya mampu bertahan selama 3 hari tanpa air. Claire dan Lisa dengan selambanya meninggalkan Lacey untuk pergi bercuti selama 3 hari. Dan ini bukan kali pertama diorang buat macam ni tau. Dah berkali-kali diorang akan pergi bercuti, lepas tu diorang balik betul-betul sebelum si Lacey ni nazak. Serius weh, dulu abang buai ada kucing tau. Kalau abang buai balik kampung lebih daripada 2 hari, memang abang buai akan angkut sekali. Paling tak pun abang buai akan tinggalkan dekat boarding house. Itu kucing. Ini manusia weh. Anak sendiri yang dalam keadaan hilang upaya untuk menjaga diri sendiri. Diorang buat macam tu je. Hei, gila betul. Diorang ni tinggal sebumbung dengan Lacey. Dia berak, dia kencing, dia makan semuanya dekat ruang tamu. Diorang langsung tak kisah dengan kebersihan ataupun bau busuk. Diorang abaikan anak diorang sendiri. Dan dalam pada masa yang sama, masih lagi setiap minggu pergi ke gereja dan bercampur gaul dengan masyarakat macam tak ada apa-apa pun berlaku. Semasa mayat Lacey ni ditemui, berat dia hanya 43 kilogram je. Seorang wanita yang berumur 36 tahun tak sepatutnya memiliki berat macam tu. So korang boleh bayangkan tak betapa kurusnya Lacey. Bedah siasat mendapati perut Lacey ni dipenuhi dengan sisa kumbahan dan juga kulit sofa dan foam sofa tu, menandakan yang dia terpaksa makan taiknya sendiri dan sofa tempat dia duduk tu hanya semata-mata untuk mengisi perutnya. Dalam perut Lacey ni tak ada benda-benda lain tau. Menurut laporan bedah siasat, punca kematian Lacey adalah disebabkan beberapa faktor berpunca daripada pengabaian yang teruk daripada parentsnya. Antara penyebab yang menyumbang kematian Lacey adalah kekurangan nutrisi, kebuluran, ulcer kulit, jangkitan tulang, dan semua ni menjuruskan kepada sepsis ataupun jangkitan kuman pada organ-organ dalaman. Gambar-gambar yang diambil oleh polis masa Lacey ni ditemui sangat-sangatlah disturbing guys. Sehinggakan mahkamah tak benarkan gambar tu didedahkan selain daripada mereka di dalam perbicaraan tu. Serius, kalau gambar tu ada dekat internet, rasanya abang boy tak boleh tidur malam kot. Even masa abang boy research kes ni pun, abang boy dah rasa macam nak termuntah weh. Satu sesi sebutan kes secara tertutup telah berlangsung pada 2 hari bulan Mei 2022. Kesemua juri yang bersidang terkejut dengan semua bahan-bahan bukti yang dibentangkan. Itu tak termasuk gambar-gambar crime scene lagi tau. Kebanyakan daripada juri mendapatkan bantuan perubatan selepas melihat kesemua gambar-gambar tu. Penyudahnya, juri mendapati yang kedua-dua setan ni disabitkan kesalahan second degree murder, atau dalam erti kata lainnya, membunuh tanpa niat. Disebabkan kesalahan diorang ni tak seberat dengan membunuh dengan niat, so sehari selepas tahanan, diorang diberi peluang untuk diikat jamin sebanyak $300,000 setiap seorang. Dengan selamba je diorang bayar. Tetapi, korang nak tahu tak benda yang lagi macam daripada tarikh mayat Lacey ditemui hinggalah tarikh sebutan kes, selama 5 bulan tau diorang tak ditangkap ataupun berada di dalam tahanan. Diorang hidup bebas macam orang tak bersalah guys. Padahal anak diorang ni mati tau, dalam keadaan yang menyedihkan pula. Tetapi tak ada apa-apa tindakan pun yang dikenakan ke atas diorang ni. Pergila besar doh payung. Selepas kedua-dua setan ni dibebaskan, peguam bela mereka mengeluarkan statement yang Claire dan Sheila tak mahu memberi apa-apa komen kepada media. Kehilangan anak tunggal mereka amat-amat memberikan. Mereka yang pernah kehilangan anak mesti akan faham. Hei, apa punya perangai. Memang loh. Hei, geram je aku. Sejurus selepas kematian Lacey, Sheila dikatakan telah memberitahu pegawai penyiasat yang Lacey menghadapi Asperger Syndrome sejak berumur 9 tahun dan dia telah menjaga Lacey semampunya. Lacey dah tak mahu bergerak daripada sofa sejak daripada tu. Sheila sentiasa membersihkan Lacey dan tak pernah komplain pun. Menurutnya lagi, Lacey berada dalam keadaan yang waras dan boleh menjaga dirinya sendiri. Dey, jaga diri macam mana weh?
Keadaan lantai sekeliling sofa tempat duduk si Lacey ni penuh dengan sisa kumbahan, sehingga ke lantai kayu tu mereput disebabkan sisa kumbahan yang terbiar sedemikian lama. Paling mengejutkan adalah di sebelah sofa tu terletak kursi rehat milik Sheila. Kedudukannya betul-betul depan TV. Korang boleh bayangkan tak, Mak Lacey ni duduk bersebelahan dengan Lacey tengok TV sementara si Lacey ni berada dalam keadaan macam tu. Hidung dorang macam mana weh? Tak bau ke siak? Mungkinlah disebabkan dah hari-hari bau busuk, sampaikan diorang dah tak kisah dah. Hidung diorang dah biasa sangat dah dengan bau sisa kubahan yang piau-piau gila tu. Menurut Sheila lagi, Lacey yang sendiri memilih untuk berada dalam keadaan tu, dah susah untuk dia memaksa Lacey untuk berubah. Tapi kan, tak logik gila tu alasan tu. Seperti dia menyalahkan penyakit autism yang dialami si Lacey ni. Dia sanggup membiarkan Lacey dalam keadaan yang menyedihkan. Kalau diorang tak mampu nak menjaga Lacey sekalipun, bukannya diorang tak boleh mendapatkan khidmat pakar tau. Sekurang-kurangnya tempatkanlah si Lacey ni di pusat jagaan orang-orang kelainan upaya. Sekurang-kurangnya dia dijaga dengan lebih elok dekat situ. Mat, kehidupan dekat penjara pun lebih baiklah daripada apa yang si Lacey ni alami. So alasan dia ni memang tak boleh brain tu. So sekarang ni kita cerita pula update mengenai kes pesabitan kedua-dua setan ni. Kalau abang boleh cerita, sure korang panas punya lah. Sepatutnya perbicaraan diorang ni berlangsung pada bulan lepas. Akan tetapi hakim telah menggugurkan pertuduhan ke atas mereka disebabkan kesalahan ayat semasa proses pesabitan. Hoi gila mat, kemain besar doh domi payung. Pendakwa raya telah membuat rayuan untuk perbicaraan semula kes ni. Dan buat masa sekarang ni, Clay dan Sheila Fletcher masih bebas dalam jaminan menunggu tarikh perbicaraan seterusnya. Macam Abang Boy cakap, kes ni memang gila. Macam manalah seorang ibu sanggup membiarkan anaknya sendiri berada dalam keadaan yang menyedihkan. Bukan sekejap tau, bertahun-tahun. Kalau diorang kurung dalam bilik asing, boleh terima lagi. Ini tempat dia dekat ruang tamu rumah. Diorang berjalan-jalan di sekeliling rumah tanpa menghiraukan anak diorang sendiri yang clearly sangat-sangat memerlukan bantuan. Serius tu, Abang Boy macam tak boleh brain macam mana orang macam ni boleh hidup. Yang lagi tak boleh brain adalah macam mana sistem perundangan US ni boleh melepaskan orang-orang macam tu hidup bebas. Entahlah siapa yang sebenarnya salah dalam kes ni. Adakah ibu bapa Lacey mengabaikan Lacey ataupun mereka hanya menurut kehendak Lacey semata-mata? Apa pendapat korang? Kasih komen sikit kat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu, supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal. Be awesome. Stay creepy. Assalamualaikum.